siapa nih? Biasanya kalau udah stres tugas, maunya makan terus. Nah, kebetulan saat ini aku tepat berada di salah satu kedai bakmi hidden gem terkenal cukup legend loh. Yuk kita intip makanan enak apa saja yang ada di dalamnya. Bakmi Uncle Ken ini berada di Jalan Gempol Kulon, nomor 77, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Walaupun lokasinya di gang kecil, siapa sangka kalau ternyata kedai halal ini menawarkan konsep ala Chinese loh. Kedai yang terdiri dari dua lantai ini memiliki ruangan yang cukup luas dan nyaman. Di sini juga disediakan tempat duduk lesehan buat kalian yang mau kumpul atau reuni sama teman-teman. Ditambah tempatnya yang instagramable, cukup buat mengabadikan setiap momen kebersamaan. Angkat Satu jadi restoran yang punya konsep Chinese ya. Jadi pastinya menu-menunya tuh fusion rasa Asia seperti itu. Dan kita lebih yang di otentiknya tuh di bakminya gitu. Buat menu yang paling banyak dipesan di kita itu di bakmi Hainan, dan yang terbarunya ada di bakmi Han Udang. Kalau bakmi Hainan itu kenapa banyak dipesan? Karena kita punya topping ayam Hainan yang dimarinasi sama rempah-rempah, dan itu tuh pokoknya gurih banget deh, enak pastinya. Selain 4 varian menu bakmi, di sini kamu juga bisa pesan menu autentik enak lainnya, seperti bubur bakar kencana, cimol meledak, bakso kuah dan goreng, nasi Hainan, berbagai jenis dimsum, minuman dengan rasa unik, bahkan sampai dessert juga ada loh. Wah, kalau gini bisa-bisa kalap deh. Tapi tenang aja, harga di sini terjangkau kok. Mulai dari Rp7.000 sampai harga paket Rp50.000 udah bisa dapat bakmi Han Udang dan bakso goreng lotus. Nah, yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Ada bakmi ayam Hainan dengan topping yang melimpah dengan harga Rp35.000. Es lohan kuo timun serut di harga Rp25.000 dan ditutup dengan ice cream seharga Rp20.000 yang rasanya enak dan wajib kalian coba. Gimana? Worth it kan? Overall sih selama aku pesan di sini selalu enak, selalu enaklah, cocok gitu sama tes aku gitu dari menu yang saya aku pesan. 9 lah ya, puas kok, puas banget. Tempatnya juga comfy, kayak homey banget gitu kan. Terus nggak rame, nggak berisik. Terus ya makanannya juga enak. Terus sambil ngobrol-ngobrol juga enak banget gitu sama teman kalau di sini. Tapi kalau kalian udah kehabisan topik obrolan dan bingung mau ngapain, nggak perlu khawatir karena di sini mereka punya senjami alias seni di meja bakmi yang menjual sepaket alat lukis dengan harga Rp30.000 dan bisa dipakai bareng-bareng. Wah, kalau gini ngumpul jadi makin seru di bakmi Uncle Ken. Nah, itu dia JV Viewers, bakmi hidden gem yang bisa dijadikan rekomendasi tempat makan enak dan terjangkau buat kamu lagi stres tugas dan bingung hari ini mau makan apa. Aku Tika pamit undur diri, sampai jumpa di konten makan enak selanjutnya. Dadah!